Seorang wanita bernama Fatimah Zahra Tunisa tengah viral dan menjadi sorotan publik belakangan ini. Namanya dibicarakan lantaran mengaku dipaksa untuk membayar pajak 4 juta oleh bea cukai setelah memenangkan ajang pencarian bakat di Jepang. Melalui akun Twitter pribadinya, at Zahra wanita itu bercerita pengalaman pahitnya tersebut. Dia menuturkan hadiah yang diterimanya dari ajang pencarian bakat di tahun 2015 lalu itu hanya berupa piala namun setibanya di Indonesia, ia dipaksa untuk membayar oleh bea cukai. Setelah terjadi diskusi yang alot, Fatima akhirnya diperbolehkan untuk membawa pulang pialanya. Dalam cuitan itu, bea cukai memberikan konfirmasi bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai impor, sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk gift atau hadiah. Curhatan itu viral di media sosial dan terus menjadi pembahasan di jagat maya. Ya, itu tadi sedikit suara ketika uh, lombanya diikuti oleh Fatima atau Ica. Panggilannya bagaimana sebenarnya ceritanya? Nah, pagi ini kami sudah terhubung langsung dengan Fatima Zahra Tunisa atau Ica, seorang warga negara Indonesia yang kini bermukim di Tokyo, Jepang. Ica, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bayu di sini, Ica. Uh, cerita dong, sedikit. Ya singkat ceritalah dari curhatannya Ica di media sosial itu, uh, bagaimana sedemikian rupa ada penjelasan nggak pada waktu itu kenapa piala yang mau dikirim dari Jepang ke Indonesia itu kemudian sampai ditarik 4 juta sebagai sebuah pajak dan lain-lain itu dijelaskan rinci nggak ke Ica, Ica? Um, sebetulnya itu aku sempat konfirmasi juga ke orang TV, hmm. jadi. Untuk, uh, pengambilan si piala ini, kan, kita butuh surat-surat. Yeah. Nah, apply ke uh, menghubungi orang TV untuk minta uh, surat tersebut. Mm -hmm. nah, bilang karena mereka bilang mereka sudah kirim surat pengantar saat um, mengirimkan piala tersebut ke Indonesia, jadi harusnya sudah jelas itu piala dari mana, mm -hmm. uh, dari apa untuk apa. Tapi, uh, dari pihak bea cukainya bilang kalau nggak ada sama sekali surat uh, dari buktinya hmm. entah itu mungkin suratnya nggak sesuai dengan kriteria mereka atau gimana hmm. ya udah deh saya ajukan keberatan uh, uruslah berkas-berkas baru gitu ya nah ketika mengurus berkas-berkas baru inilah kalau saya baca sedikit uh, diminta buktinya Benar nggak ikut lomba begitu ya Betul, jadi hmm. gimana cara dapetinnya tuh, Ica? Uh, saking kepengen membuktikan bahwa benar saya menang lomba gitu ya. Yeah, jadi, uh, seperti yang diminta dari pihak Bea Cukainya, saya hubungi langsung orang TV-nya buat surat pernyataan. Hmm. Uh, dan itu saya bawa sih, saya bawa ke uh, Bea Cukai domisili saya, kemudian um, di situ di baca diolah gitu oh ini seperti ini hmm. kejelas saya juga kasih penjelasan um, setelah itu uh, diminta apa ya mereka bilang kita nggak percaya nih belum percaya gitu ada uh, hasil tektokan kamu sama orang tv-nya apa enggak kalau benar kamu peserta di acara ini hmm aku kasih lihat email, email aku uh, audisi, file-file audisi, terus file-file um, mereka beliin aku tiket dan segala macam. Uh, tapi memang email itu kan dalam bahasa Jepang ya aku komunikasi yeah. langsung dalam bahasa Jepang. Kemudian, oh gimana kita bisa tahu nih kalau ini email betul hmm. uh, isinya seperti itu? Akhirnya, ya udah pakai Google Translate aja bu. Nah. Hmm itu saya ajukan pakai Google Translate tapi tetap aduh belum ini nih belum meyakinkan masih kurang meyakinkan hmm. kemudian saya cari uh, file videonya kebetulan saat itu sudah on air hmm. cukup khawatirkan waktu itu adalah acara TV Jepang itu copyrightnya sangat sangat ketat jadi ya. mungkin sangat sulit dicari hmm. di uh, media sosial atau di internet tapi untung nah, ada hmm. Kebetulan banget di YouTube ada yang upload dan nggak di take down. Akhirnya saya kasih lihat seperti ini uh, videonya ini saya yang nyanyi uh, ini saya dan saya memenangkan acara tersebut. Uh, tapi di situ um, staffnya bilang kayak ah sih ini kamu kita masih belum percaya gitu. Saya hmm. oh, bingung KTP ada, berkas ada, video ada dan saya rasa muka saya sama yang di video nggak terlalu beda gitu. Ya, yeah, iya yeah. Jadi saya bingung harus buktikan dengan cara apa lagi. Kemudian stafnya bilang ya udah kamu nyanyi aja deh di sini. Oh, jadi Ica kemudian diminta menyanyi gitu, membuktikan benar bisa nyanyi apa enggak? Kamu nyanyi aja deh di sini, benar nggak suaranya sama dengan yang di video? Gitu. Akhirnya um, karena waktu itu saya masih mahasiswa. Ya dan itu setelah dari bea cukai saya niat untuk memang ada kuliah gitu ke kampus jadi pengennya ya udah dia cepet-cepet selesai akhirnya hmm. awalnya saya menolak enggak enggak deh enggak jangan jangan nyanyi ini kan udah ada berkas semuanya udah lengkap hmm. tapi karena pengen cepet selesai waktu itu ya udah dia akhirnya hmm, oke lah saya nyanyi gitu satu yeah. uh, satu bait aja ya bu gitu yeah. terus belum saya nyanyi tapi di stop dulu eh bentar-bentar terus dia panggil semua staff yang ada di ruangan itu pak-pak ayo sini ini si Neng uh, juara Al lomba nyanyi di Jepang mau nyanyi gitu ayo kita dengerin itu sebenarnya udah kesel banget sih maksudnya kayak hmm. mau ambil hasil kerja keras sendiri kok malah jadi bahan tontonan gitu tapi ya udah deh akhirnya aku nyanyi itu satu bait hmm. Um, setelah itu tapi aku pikir dengan um, semua berkas yang sudah lengkap dan um, aku sudah selesai nyanyi pun yeah. uh, itu langsung jadi nol rupiah dan bisa aku langsung bawa pulang tapi ternyata hmm. um, dia uh, staffnya ini ada kita ada beberapa kali tawar menawar gitu kalau segini gimana kalau segini gimana oh biayanya hmm. Tapi situ aku tetap kekeh, nggak mau bayar sama sekali, karena merasa kok nggak adil ya rasanya aku persiapan semua sendiri, nggak ada sponsor sama sekali dari negara. Ya. Jadi, so, jadi, Ica, ini di kantor perwakilan bea cukai di Tokyo begitu ini terjadinya ya? Di Bandung waktu itu. Oh di Bandung, sedemikian rupa. Jadi, uh, jadi pialanya ini kan sudah sampai di Bandung, tapi belum dilepas. Uh, dari ya. pabean begitu ya karena ada pajak yang belum dibayarkan bla 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 gitu dan uh, Ica kembali ke Indonesia dan untuk mengurus piala ini lepas dari biaya cukai dari pos begitu oke okay. uh, bagaimana akhirnya uh, akhirnya dilepaskan oleh biaya cukai dan akhirnya tidak ada biaya ya. atau ada biaya Ica akhirnya tidak ada biaya sama sekali hmm. karena di situ saya terus jelaskan berkali kali ini saya menang Lomba tanpa hadiah uang tunai sama sekali. Oh, ini. Jadi hadiahnya tidak ada sama sekali uang, cuma piala oh. itu aja. Nah, cuma piala ini aja. Makanya oh. saya berisi keras untuk mendapatkan piala tersebut, gitu. Karena itu satu-satunya tanda keberhasilan saya, gitu kan. Hmm. Apakah ketika berdiskusi dengan petugas cukai itu dijelaskan bahwa? Uh, jenis barang yang dikirimkan tanpa bersamaan dengan orang. Jadi betul-betul paket dikirim begitu, piala ini. Itu memang harus kena bea dan lain-lain. Itu dijelaskan nggak? Atau ribet dengan urusan benar nggak menang lomba, apa dan segala macam saja? Dijelaskan nggak? Ya, itu dijelaskan di oh. awal. ini uh, bendanya seperti ini harus masuk pajak dan lain-lain. Hmm. Oke. Okay. Dia juga menambahkan, tapi kalau ada surat-surat lengkap, bisa kita ajukan keberatan yang mana saya lakukan saat itu. Oh, akhirnya makanya kemudian dilepaskan setelah teryakinkan bahwa benar ini semua ada surat-suratnya, ini betul hasil lomba dan lain-lain. Akhirnya kemudian tanpa biaya sekalipun, begitu? Ya, dan mungkin oh. karena saat itu juga agak, eh, agak maksa, bukan maksa ya. Aku benar-benar nggak mau keluar uang sama sekali ya. untuk. Hal itu aku sampaikan berkali-kali kepada stafnya dan akhirnya hmm. walaupun sempat ada tawar menawar tuh ya makin kecil angkanya dari petugas sedemikian rupa tapi Ica tetap nggak mau uh, karena berkeras bahwa ini dari 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 hasil lomba begitu ya cak toh ya ya uh, i, um, Ica mendapatkan jawaban nih respon dari curhatan Ica di media sosial dari Bia cukai itu sampai nggak ke Ica atau Ica udah pernah terima dalam bentuk apapun di DM kah atau apa berkaitan dengan penjelasan Bia cukai dengan peristiwa yang Ica curhatin itu udah nyampe Ica? Udah dan kebetulan hmm. uh, udah DM saya juga. Oke. Okay. Namun uh, agak kurang menjelaskan sih ya jawaban jawabannya. Hmm. Jadi. Ya, kalau gitu, apa yang menjadi masukan uh, terhadap bea cukai? Terhadap apa yang sudah Ica alami ke depannya, mungkin saja ini bisa terjadi pada orang lain, kan, Ca? Iya, betul. Jadi, tweet curhatan tersebut murni dari aku yang sakit hati saat itu karena merasa hmm. berprestasi, tapi kok nggak diapresiasi, malah dimintain uang gitu, dimintain pajak segitu besar. Um, pesan untuk bea cukai atau perpajakan Indonesia, aku pengen lebih apresiasi teman-teman uh, kita yang mungkin berprestasi di luar sana uh, membebaskan pajak untuk benda-benda hal seperti ini pun gak akan bikin rugi, langsung bikin rugi satu negara, yang bahkan itu kayak menurut aku adalah salah satu bentuk terkecil dari sebuah apresiasi buat kita-kita Hmm, oke. Okay. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik eh, bagi semua pihak, eh, termasuk kita semua bahwa sebetulnya memang ada undang-undangnya. Ini Ica jadi mengerti juga dan kemudian eh, semua hal berkaitan dengan ini. Jadi semua saya sih berharap ini menjadi lebih jelas lah buat eh, setiap warga negara Indonesia dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Curhatnya Ica udah nyampe ya. Dan mudah-mudahan maksud-maksudnya sampai dengan baik. Begitu ya Ica ya? Seperti itu. Iya, oke. Ica, terima kasih ngobrolnya pagi hari ini. Baik-baik terus di Tokyo, Jepang. Dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa nyanyi untuk Indonesia. Kapan-kapan kita pengen dengar Ica nyanyi. Terima kasih Ica. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas ceritanya. Selamat pagi. Assalamualaikum.